Kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Bengkali, dan selamat datang di Kupang. Perjalanan panjang pulau paling selatan Indonesia mulai dari sini. Mustafa Jelajah Nusantara. Keresahan kami berangkat ketika mereka tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. ...2677 km ditempuh dengan waktu 3 jam. Baru dari Raga MJ berangkat ke Rote. Semoga selamat sampai tujuan. Tidak ada kendala apa-apa. Artinya, seberapa jauh jarak yang ditempuh, dengan tekad yang kuat, segala kemudahan pasti ada untuk sampai ke tempat tujuan. Melintasi udara, menerjang ombak, dan menghantam jalan bebatuan adalah perjalanan dari ibu kota menuju selatan Indonesia. Beginilah Mustopo Jelajah Nusantara. Satukan tekad membara, untuk senyum Indonesia. ...70 orang berangkat dengan tujuan yang sama, dalam rangka berbakti pada Ibu Pertiwi. Tolong dimaksimalkan kerjanya, dimaksimalkan rasa bakti kita ke masyarakatnya. Kita berbagi tawa, tangis, dan impian. Mengukir kenangan indah dalam ingatan. Terima kasih, wahai kalian yang sudah berjuang. Dan terima kasih teman-teman. Kini mereka bisa menikmati indahnya senyuman. Yeah.
saja berakhir. Hujan di sore ini menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengagumi. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya.